Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak tukar aku punya motor kipas ni. So previously aku punya kipas ni dia punya apa? Motor ni, pusingan ni dia jadi ketat. So bila aku dah servis semua and then semua dah okey sikit. Dia punya rotate dia dah okey. Tapi masalah dia sekarang ni dia dah tak boleh nak on. So even aku on pun, on switch pun dia still tak boleh nak berpusing. So aku memang tak ada idea macam mana nak buat. So siapa-siapa ada tips tu boleh share dekat aku. So aku boleh repair untuk buat spare nanti. So sementara tu aku just tukar je untuk yang ni motor baru. So yang this one dia guna bearing. So tak guna macam yang ni bush. So yang ni dia guna untuk bearing. So aku punya kipas ni jenis L-bar, jenis 10. So aku nak tukar just motor ni lah. So apa-apa hal nanti aku akan tunjukkan macam mana aku tukar and then kita akan test balik. Okay, sebelum tu aku akan sharekan link pembelian dekat dalam aku punya description. So kalau korang nak beli untuk bearing motor ni, korang boleh refer dekat description tu nanti. Okay, untuk color code pula, kalau korang tengok sini, biru ni untuk speed 1, putih ni untuk speed 2, merah ni untuk speed 3, and then hitam ni untuk neutral. So korang just boleh potong je and then sambung dengan yang baru. Ni kabel ni aku dah siap ikat dah. So lepas tu korang boleh balut dengan kabel, balut dengan stiker lah. So ngelakkan daripada dia short semua. So better balut dulu. Aku dah siap balut semua. So aku nak try test dulu sama ada dia okey ke tak. So kalau korang tengok kat sini, dia dah start pusing. Satu, dua, tiga.
Okay, ni aku dah siap pasang sekali dengan bilang. So aku nak test dulu whether dia punya speed dia okay ke tak. So by right should be okay lah. So aku start pada satu dulu. So far should be okay lah. So aku rasa okay lagi lah kalau compare to bush. Bagi aku kalau pakai bush pun okay juga. Cumanya bila masa dia punya minyak tu kering, so dia akan stuck dekat dia punya motor tu. So dia akan menyebabkan korang punya motor tu akan jadi ketat, and then lama-lama dia akan berhenti. So yang untuk bearing ni aku tak sure dia punya macam mana, sebab aku pun first time pakai untuk bearing ni. So aku harap benda ni akan tahan lama lah. But untuk pemasangan aku rasa tak susah sangat. Okay, senang je. So aku rasa itu je untuk video aku kali ni. So kalau ada idea macam mana nak repair untuk bush bush punya motor, korang boleh share dekat komen. So aku akan cuba buat untuk repair benda tu. So before aku endkan aku punya video ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kita jumpa nanti untuk next video, okay? Bye bye. Assalamualaikum.